hari ini nganterin tamu ke Alpenrud, terus abis itu ke Kanazawa. Tour road trip day 2. Let's go. Guys, selesai tour hari kedua. Ya, tour hari kedua selesai. Udah balik lagi ke hotel. Jadi, hari ini check out dari Nagano. Gue check out, gue jemput tamu di hotel mereka. Check out, kita langsung muncul ke Alpenrud. Stasiun Ogasawa. Di situ gue nurunin tamu. Jadi ada gunung nih, ada gunung di tengah, ada gunung. Alpenrud kalau kata orang-orang Jepang. Naik dari Ogasawa, naik bus ke atas, terus ke dam, namanya Kurobe Dam, bendungan. Terus dari situ lagi naik lagi ke atas, pakai cable car. Daerah bersalju, view-nya keren banget. Terus nyebrang, turun lagi pakai cable car, pakai bus. Nanti di bawah itu mungkin pernah pada lihat deh, ada foto tembok salju yang tinggi banget. Nah, itu daerah situ tuh, Tateyama. Very beautiful. It's a very beautiful place and famous place. Sayangnya, gue nggak ikut sama tamu. What? Gue cuma drop mereka. Gue drop di satu titik. Nanti jemput lagi di baliknya gunung itu. Okay, udah turunin tamu di Ogasawa Station. Sekarang gue menuju ke Tateyama Station. Belakangnya gunung ini. Satu orang itu sekitar 10 ribuan deh, one way ticket. So, tamu aja yang naik, gue muter jemput lagi di seberang. Itu biasanya orang yang kesitu tuh, they spend time sekitar 4-5 jam lah. Santai, lihat-lihat foto-foto, makan di atas. Gue, karena itu gunung, gue mesti muterin gunung, itu sekitar 3 jam. Ya, kalau gue pakai istirahat, makan, 4 jam deh. Well, ada waktu lah, karena gue perkirakan mereka 4-5 jam di sana. Udah, kita drop, terus gue jalan. Pemandangannya indah, jadi gue jalannya santai, ngeliat pemandangan.
karena waktu makan siang, gue makan. Hari ini gue makan siangnya di Sushiro. Sampai di Sushiro, makan siang. Pesan pencet. Baca gratis. Datang. Oke. Datang lagi. Kalau nggak buru-buru yang diambil, jalan deh. Gak per piringnya di Sushiro. Sushi conveyor belt muter-muter. Harusnya muter-muter. Jadi 2 bulan yang lalu itu ada kasus di Jepang, anak-anak. Ya anak muda lah, mereka demi konten they do something bad, not good di salah satu di restoran sushi itu. Jadi dia bikin ulah di salah satu cabang Sushiro. Akhirnya semua Sushiro dia udah nggak naruh sushi di atas conveyor beltnya lagi. Jadi semuanya berdasarkan pesanan. Kita pesan, baru sushi kita datang. Ada 3 sushi terkenal di Jepang yang gue tahu. Kurazushi, Kappazushi, sama Sushiro. Actually ada lagi, Chojiro. Cuman gue suka, yang paling suka ini Sushiro. Selain murah, enak. Harusnya sih murah, cuman karena gue hari ini makannya banyak banget, jadi lumayan deh. It's very expensive. Anyway, gue lagi makan, gue dapet WhatsApp. Ternyata mereka 50 menit lagi, mereka selesai katanya. Dan gue sedangkan, gue masih ada sekitar 1,5 jam perjalanan lagi menuju tempat titik terakhir itu. Gue buru-buru makan, gue cabut bayar. Akhirnya yang tadinya gue maunya gak lewat jalan tol, cuman karena mereka buru-buru, akhirnya gue lewat tol, cabut. Alhamdulillah, untungnya pas on time ketemu mereka. Akhirnya sampai. Aduh, gila. Sampai. Anyway, udah akhirnya ngangkat jemput mereka. Mau nanya lah, kenapa kok cepet banget? Jadi mereka nggak makan di sana ternyata. Mereka cuma nyemil aja. Dan apa ya? Banyak turis-turis lainnya, grup-grup turis besar. Jadi katanya rame banget di atas, so crowded. So mereka juga nggak nyaman, gua rasa. Jadi mereka buru-buru. Gak sempat foto-foto katanya di tempat yang tembok salju itu. Sayang sekali sih, cuman ya mereka gak nyaman, mau gimana lagi. Ya udah, akhirnya setelah jemput mereka, kita lanjut perjalanan menuju Kanazawa. Dari tempat ketemu mereka, angkat mereka sampai ke Kanazawa itu 1,5 jam perjalanan. Oh iya,
dari Nagano ke Ogisawa itu it took about 1.5 hours. Oh, almost 1 hour lah, 1 hour something. Nah, terus menuju ke lagi menuju ke Kanazawa karena mereka lapar. Akhirnya di rest area di jalan tol kita cari makan. Mereka yang makan karena gue masih kenyang. Oh, di bawah nasi ini dengan ada udong. Terus karena mereka udah capek, kita masuk nggak lama masuk Kanazawa, nemenin mereka check in, mereka kecapean, ya udah service over, selesai, gue pulang cepet. Nah besok jam 9 kita ke Shirakawako. Oh iya, hotel gue hari ini bukan Love Hotel, hotel bisnis biasa. Ini buat perbandingan nih. Kemarin gue nginep di Love Hotel dengan 6.500 yen itu segede gitu kamarnya. Bisnis hotel ini segini sekitar 7.500. Sempit. And I'll be staying here for 3 days. Two night I think. Yeah. Two night, 3 days. Nih, kita lihat nih kamarnya kayak apa. Masuk dari sini. Sempit, koper aja gue taruh di sini. Langsung kamar mandi. Bathtub sempit. Tempat tidur ya bolehlah buat sendiri, buat sendiri sih masih luas lah buat gue. TV kecil. Tuh, kamar hotel, bisnis hotel di Jepang, 7.500, segede gini. Anyway, gue juga abis ini mau mandi, besok jalan pagi ke Shirakawako. Thank you for watching, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye guys.